memang tak menafikan lah, kita dapat lihat kan, memang susah nak cari pemain tempatan taman pula di bahagian serangan kerana semua pasukan menggunakan import. Jadi pemain tempatan yang ada harus gandakan, orang cakap tiga kali lah, bukan dua kali, tiga kali ganda lah untuk menyaing pemain-pemain import. Macam saya katakan tadi kan, kita memang ada kualiti tapi semua bergantung kepada pemain sendiri untuk memajukan diri mereka, sama ada mereka nak tahap tu atau lebih tinggi lagi. Itu semua kepada pemain. Bukan sebab jurulatih boleh memberi orang cakap nasihat atau pandangan, tetapi sebagai pemain sendiri yang akan bermain di padang, dia akan mencorakkan permainan dia. Saya malas nak cerita yang lepas saya selalu always looking forward lah, pandang ke hadapan. Yang penting sekali pemain tempatan sendiri lah. Pemain lokal dia kena mengganda usahakan lah, diorang punya, orang cakap sebagai pemain profesional untuk memajukan diri mereka, mereka harus sentiasa fokus dan sentiasa membuat latihan, ekstra latihan. Orang cakap apa? Bila kita buat ekstra latihan tu, insyaAllah dalam perlawanan nanti senang untuk kita sebagai pemain untuk bermain. Kita tidak harap menunjukkan kepada jurulatih saja. So, jika nak berjaya, pemain sendiri harus melakukan latihan sendiri. Jika saya ada pemain import, memang saya suka sebab kita dapat belajar daripada mereka. Dalam masa sama, saya ingin menunjukkan yang di Malaysia juga mempunyai pemain-pemain tempatan yang bagus. Jadi kita dapat lihat, dulu kita ada, bila ada import macam mana sekalipun, tetapi pemain tempatan tak tenggelam seperti Dola Saleh, kan, Mubir Mukhtar, kan, tak tenggelam. Jadi berbeza pada keadaan sekarang. Kita dapat lihat tempatan dengan ni ada jurang. Dari segi scoring pun kita nampak pemain tempatan kita tidak begitu menonjol. Kita dapat lihat pemain tempatan kita boleh kata memang bersemangat bermain, tetapi daripada segi skill individu tu kita kurang. Bagi saya nampak, yalah, maksud saya individu tu macam mereka boleh mampu buat satu magic. Bila dia dapat bola tu, pemain dah tahu dia akan lakukan sesuatu kan. Sekarang kita dapat lihat, jika pemain import dapat, kita dapat lihat macam mana dia menggelecek 2-3 permainan untuk melakukan gerakan. Tetapi saya rasa setakat ni nampak ada improve lah. Bila liga dah bermula pertengahan ni, dah nampak pemain tempatan mula menonjol lah dari perlawanan ke perlawanan.